Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sama Stella, Lala Stella, tentunya di channel Stella Kim. Tada! Hari ini Stella Kim langsung aja bakal unboxing pedang Kang Lim yang terbaru di Season 5 Part 2 pada saat Kang Lim menjadi pasukan tim Vido. Penasaran kan? Oke, jadi ceritanya si Kang Lim ini pedangnya waktu itu kan rusak teman-teman. Lalu pada akhir cerita Season 4 masih ingat kan si Gido Hyun yaitu kakak angkat dari Kang Lim memberikan pedangnya. Nah pada saat itu pedangnya masih warna yang biru yang bisa seperti ular itu teman-teman yang bisa cheat itu kan. Nah, tapi pada saat di season 5 si Kang Lim akhirnya menemukan jati dirinya dan akhirnya keluar deh itu naga emasnya dan akhirnya Kang Lim bisa membuat sendiri senjatanya yang terkuat saat ini. Semuanya pasti udah penasaran jadi langsung aja kita buka aja, oke? Jadi nama pedangnya itu Gemyong Dwemagom. Jadi bisa dibilang pedang pengusir makhluk Golden Dragon. Jadi naga emas. Jadi pedang naga emas Kang Lim. Oke. Jadi di sini nanti bakal udah bisa berubah semuanya gitu. Jadi udah tidak usah pakai kertas yang jimatnya Kang Lim. Kalau yang kali ini yang terbaru ini dia udah seperti pakai digital gitu teman-teman. Jadi nanti ada di tengah-tengahnya itu di naga emasnya itu bakalan bisa berubah-ubah sesuai dengan jimatnya Kang Lim. Wah. Ada buku petunjuknya juga. Oke, jadi dia nanti bakal pakai battery juga, teman-teman. Oke, kita unboxing dulu yang tanpa battery ya. Wow. Wah. 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 Keren banget ya. Oh my God. Jadi sayang nih mau bukanya. Aduh, pedangnya Kang Lim. Wah, tapi kali ini pedangnya kecil sih teman-teman, kalau menurut saya Kim. Dibanding yang waktu dulu versinya Gwido Hyun yang sebenarnya. Waktu versi Gwido yang sebelumnya kan sedikit besar banget gitu. Kalau yang ini termasuk bisa apa ya, lebih mudah gitu dibuat dibawa kemana-mana. Di sini ada soundnya juga. Terus sepertinya bisa diputar nih. Oh, jadi ini bisa terbuka teman-teman, ini diklik. Wah, keren banget nih bener-bener. Keren banget kan? Wah, terus masih bisa dipanjangkan lagi. Nah, wah, ini sepertinya lebih kokoh sih. Asli. Gwido si! Mampion pone! Wah. Keren banget ya. Aduh, tidak sabar. Stella Kim nanti bakal isi baterainya juga deh. Wah. Keren banget ya. Jadi di sini nanti ada soundnya juga. Terus dibuka di sini, nanti kita pasang baterai. Nanti bisa keluar langsung jimatnya itu berwarna-warna. Jadi ada yang warna biru, ada yang warna kuning, warna merah. Seperti biasanya sih, teman-teman. Kekuatan air, kekuatan api. Aduh. Yaudah deh, Stella Kim nanti bakal main juga setelah kita isi baterai. Terima kasih.
Aduh, pokoknya keren banget ya. Gimana teman-teman semuanya? Hari ini kita udah unboxing dan juga main pedang dari Kang Lim Choi. Ops, bukan Kang Lim Choi ya. Kuido Kang Lim. Kuido sih. Mampion pune. Seru banget kan? Oke, tenang aja. Selaki juga bakal lanjut lagi buat unboxing mainan-mainan Sinbisos yang lainnya. Tentunya sama Stella La Stella di channel Stella Kim. Dan teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Stella Kim tunggu loh. Dan jangan lupa juga buat follow akun Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Gepetto. Sampai jumpa semuanya. Sarang yuk.